Definisi penelitian adalah metode, cara, kegiatan yang dilakukan berdasarkan urutan yang sistematis, metodologis, dan konsisten terkait suatu isu atau masalah guna menemukan solusi di mana dalam proses pencarian tersebut dilakukan berdasarkan fakta yang ada. Penelitian memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ialah bersifat ilmiah, yaitu selalu mengikuti prosedur dan selalu menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang diperoleh secara objektif. Yang kedua ialah penelitian, yaitu proses yang berjalan dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan, karena hasil dari penelitian dapat selalu disempurnakan. Yang ketiga ialah kontribusi. Penelitian harus memiliki unsur kontribusi atau nilai tambah, sehingga selalu ada hal baru yang ditambahkan dalam sebuah penelitian ilmu pengetahuan yang ada. Dan yang keempat ialah analitis. Penelitian yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah dan harus ada sebab akibat antara variabel variabel. Penelitian memiliki beberapa tujuan. Tujuan secara umumnya ialah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sedangkan secara praktis, tujuan penelitian ialah untuk mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Tujuan eksploratif artinya ialah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Tujuan pengembangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan atau menggali lebih dalam lagi dari pengetahuan atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ilmiah memiliki struktur. Yang pertama ialah pendahuluan yang berisi latar belakang. Pada bagian ini diungkapkan hal-hal yang melatar belakangi pembuatan penulisan ilmiah. Bagian ini mengungkapkan landasan pemikiran, pemilihan judul atau permasalahan yang akan ditulis. Bagian ini mengungkapkan cakupan masalah yang akan dibahas. Tujuan, bagian ini mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ilmiah. Selanjutnya, manfaat. Bagian ini menjelaskan manfaat dari penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan berbagai teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Selanjutnya,
Selanjutnya, definisi operasional. Pada bagian ini, penulis dapat menjelaskan definisi dari variabel yang dipakai dalam tulisan. Selanjutnya ialah pembahasan. Dalam bagian ini, mengemukakan pembahasan masalah bersumber pada data yang diperoleh dibanding dengan teori yang terdapat pada berbagai sumber. Selanjutnya ialah penutup. Penutup memuat simpulan dan saran. Dan yang terakhir ialah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi buku, makalah, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang dikutip atau digunakan sebagai sumber informasi dalam penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah. Yang pertama ialah spasi atau jarak baris penulisan. Spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Tapi ada beberapa perguruan tinggi yang menentukan jarak baris penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. Yang kedua ialah ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4-4-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Yang ketiga, penomoran halaman. Angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah, seperti halaman, judul, hingga abstraksi. Yang kedua, angka Arab digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. Yang keempat, bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau istilah serapan bahasa asing yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima, bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan ilmiah disajikan dalam bentuk pasif. Dalam artian, kalimat dalam penulisan ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Yang keenam ialah penulisan kata pengantar. Kata pengantar ditulis dengan menggunakan spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan, dan ditempatkan di tengah. Jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2x2 spasi. Yang ketujuh, penulisan abstrak. Abstrak dalam penulisan ilmiah sangat penting karena merupakan intisari dari penulisan ilmiah yang dibuat. Judul abstrak ditulis menggunakan huruf besar atau kapital, ditebalkan, dan ditempatkan di tengah. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata. Yang ke-8 ialah penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal, penulisan judul setiap bab ditebalkan atau dibold dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jarak antara judul daftar isi dengan isi adalah 3 spasi.
Yang ke-9 ialah penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Daftar isi, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. Judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital dan ditebalkan. Yang ke-10, penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Judul bab ditulis menggunakan huruf kapital, diletakkan di tengah-tengah, ditebalkan. Jarak penulisan bab disesuaikan dengan formasi ukuran margin. Judul subbab ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata hubung dan kata depan ditebalkan atau di bold, dimulai dari tepi kiri dan tanpa tanda titik. Baru yang letaknya tepat di bawah judul bab, judul subbab, atau judul anak subbab ditulis rata kiri. Sedangkan paragraf baru berikutnya ditulis menjorok ke dalam dan berjarak 1 tak atau 5 ketikan dari batas tepi kiri. Yang ke-12, penulisan naskah dan teks. Posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri kanan. Pengecualian ketika memulai paragraf baru, memasukkan gambar, memasukkan tabel, memasukkan bersamaan, atau hal-hal khusus lainnya. Yang ke-13, penulisan permulaan kalimat. Permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Yang ke-14 ialah penulisan bilangan. Bilangan dalam karya ilmiah ditulis dengan angka, kecuali jika bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat, maka bilangan tersebut dengan huruf. Penulisan bilangan desimal merujuk pada ketentuan bahasa Indonesia, yakni ditulis dengan koma. Penulisan satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa disertai dengan tanda titik di belakangnya. Nomor 15, penulisan nama gambar dan nama tabel. Penggunaan gambar dan tabel pada penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan data atau informasi tertentu. Setiap gambar dan tabel disajikan dalam karya ilmiah harus diberi nomor dan judul. Setiap penomoran gambar sama dengan sistem penomoran gambar sama dengan sistem penomoran tabel, yakni dengan menggunakan angka Arab. Judul gambar dan judul tabel ditulis sama menggunakan tanda baca titik dan tidak ditebalkan. Yang ke-16, penulisan kutipan dan sumber kutipan. Kutipan langsung dari penulisnya berjumlah kurang 40 kata ditulis dengan menggunakan dua tanda petik. Jika diambil dari bahasa asing, maka harus ditulis dengan menggunakan huruf miring. Kutipan langsung yang mengandung jumlah kata 40 kata atau lebih, maka kutipan tersebut harus ditulis dengan menggunakan tanda petik dan diketik pada jarak satu halaman. Proporsi kutipan langsung
ialah maksimal 1/4 halaman. Jika kutipan langsung ada bagian yang dihilangkan, maka penulis bagian yang dihilangkan tersebut diganti dengan menggunakan 3 buah titik. Jika sumber kutipan merujuk sumber lain, maka yang ditulis adalah sumber kutipan yang digunakan oleh pengutip. Jika sumber kutipan ditulis mendahului kutipan langsung, maka penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan tahun terbitan dan nomor halaman yang dikutip. Jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan langsung, maka penulisan nama, tahun penerbitan, dan nomor halaman diletakkan di dalam kurung. Jika kutipan berasal dari 2 orang penulis, maka kedua nama penulis harus disebutkan. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka juga merupakan hal penting dari penulisan ilmiah dan dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir plagiarisme. Ketentuannya ialah sumber kutipan yang terdapat dalam naskah atau teks karya ilmiah harus ditulis secara lengkap dalam daftar pustaka. Nama penulis yang ditulis terlebih dahulu dalam daftar pustaka adalah nama belakang atau nama keluarga. Jika penulis tidak diketahui, maka judul karya dari penulis yang tidak bernama tersebut ditulis sebagai tema utama. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama dari judul karya. Daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan abjad nama belakang. Teknik notasi ilmiah. Kutipan adalah kegiatan meminjam pendapat seseorang yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Kutipan ada 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Apa adanya sesuai sumber termasuk ejaan tanda baca. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah peminjaman atau penggunaan ide pokok pemikiran orang lain yang ditulis kembali dengan bahasa mengutip sendiri. Catatan kaki. Kaki adalah penyebutan sumber yang dijadikan kutipan. Fungsi catatan kaki adalah memberikan penghargaan terhadap sumber yang dikutip dari aspek legalitas untuk izin penggunaan karya tulis yang dikutip. Catatan kaki ditulis dalam satu spasi dan dimulai langsung dari pinggir. Nama pengarang yang jumlahnya sampai 3 orang dituliskan lengkap, sedangkan jumlah pengarang lebih dari 3 orang hanya dituliskan nama pengarang pertama ditambah kata ad hoc. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi buku, makalah, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang dikutip atau digunakan sebagai sumber informasi dalam penulisan ilmiah. Hal-hal yang diinformasikan ialah nama pengarang, tahun penerbit, judul dan subjudul, tempat penerbitan, nama penerbit. Teknik menulisnya ialah, pertama, jika nama pengarang terdiri atas 2 kata, kata kedua harus didulukan, di belakang nama diberi titik, dan kedua tahun terbit, buku diakhiri tanda titik.